Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu dan berjumpa kembali dengan Cak Jerry Channel. Kali ini Cak Jerry ngajak kalian jalan-jalan di Dokar Dreamland yang ada di Tulungagung. Bagaimana kelanjutan video ini? Yuk kita ikuti sama-sama yuk, teman-teman. Nah, kita coba kita explore. Nah, ini suasananya ya, teman-teman. Nah, ini suasana yang ada di Dokar Dreamland. Jadi sini kelihatannya ada rumah hobbit atau rumah kelinci. Ya, coba kita masuk ke dalam. Nah, ini mungkin untuk spot foto ini. Nah, ini untuk spot-spot foto. Woi, ternyata musola, teman-teman, di sini. Nah, ini musola untuk sholat. Nah, ini. Ya, coba kita explore lagi ke bawah yuk. Nah, ini. Jadi ini bawahnya kita menuruni tangga. Nah, ini. Kita menuruni tangga. Terus ini ada beberapa spot-spot foto gitu, teman-teman. Nah, ini ada sumur. Ini ada sumur. Ya, Pak, kita lihat ya sumurnya. Ini sumur beneran atau enggak? Oh, ternyata bukan, teman-teman. Cuma ini ya spot foto aja. Terus ini juga ada apa namanya ini? Spot foto untuk monyet. Nah, ini mungkin beberapa spot-spot foto juga. Terus ini juga ada semacam patung. Patung kayak tempo dulu gitu ya mungkin ya. Zaman apa ini? Zaman batu kalau nggak salah. Jadi ini patungnya ini kelihatan apa namanya? Wajahnya wajah manusia, teman-teman. Nah, ini suasana yang ada di Dokar Dreamland. Nah, ini. Jadi banyak spot-spot foto di sini. Ini batu-batu. Terus ini juga ada spot foto juga kalau nggak salah ini. Ini juga spot foto untuk rumah hobbit. Nah, ini teman-teman. Ya, coba kita lanjut lagi untuk nurun ke bawah, teman-teman. Turun ke bawah lagi yuk. Nah, ini mungkin beberapa spot-spot foto juga sih. Nah, ini kita turun di tangga ya, teman-teman. Kita turun di tangga. Suasananya lumayan sejuk, teman-teman. Nah, ini. Jadi di bawah pohon bambu. Spot fotonya lumayan banyak di sini, teman-teman. Yuk kita lanjut explore lagi ya. Baik, saya lanjutkan lagi di Dokar Dreamland ya, teman-teman. Nah, ini suasana yang ada di Dokar Dreamland. Nah, ini kita nurun tangga ke bawah. Nah, ini suasana yang ada di Dokar Dreamland Tulungagung. Yuk coba kita ke ini ya, ke bawah untuk mengeksplor. Jadi ini suasananya. Ini kayak rumah hobbit atau rumah kelinci kalau nggak salah. Nah, ini suasananya. Nah, ini rumah hobbitnya, teman-teman. Suasananya yang ada di dalam apa namanya? Dokar Dreamland. Yuk kita lanjutkan untuk eksplor yuk. Ini juga ada beberapa tempat-tempat untuk duduk-duduk sambil makan. Yuk, coba kita ke sana yuk. Kita coba explore. Nah, ini suasananya. Benarnya ada di bawah ya teman-teman untuk tempat wisatanya. Nah, ini saya lihat pemandangannya dari atas. Dokar Dreamland. Yuk, coba kita ke sana yuk. Baik, saya lanjutkan lagi. Baik, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Melihat suasana yang ada di Dokar Dreamland. Jadi ini suasananya masih asri. Masih ada pohon-pohon bambu. Terus kemudian di situ juga ada sungai. Terus teman-teman, masih asri suasananya. Coba kita ke ini aja ya, ke sebelah kiri. Coba kita masuk ke sebelah kiri dulu, teman-teman. Ini kelihatannya juga kayak ada kolam gitu.
Wah, oh ternyata aliran sungai teman-teman di sini. Di sini aliran sungai. Jadi kemungkinan untuk ini ya, untuk bermain air itu ada di bawah sana teman-teman. Nah, itu. Terus ini di depan saya juga ada tempat-tempat duduk gitu teman-teman di sini. Nah, itu tempat-tempat duduknya. Nah, ini yuk coba kita coba menyisir ke sana ya. Airnya dari mana? Nah, ini teman-teman, airnya dari atas sini kelihatannya. Jadi airnya lumayan bersih. Nah, ini mungkin spot foto juga ya. Ya, lumayan bersih ini teman-teman, airnya. Masih alami ya. Kayak di air terjun gitu teman-teman di sini. Jadi ini untuk permainan air ini teman-teman di sini. Nah, ini. Yuk, coba naik lagi yuk kita. Tuh airnya. Yuk, coba naik lagi. Kita menyusuri jalan setapak. Nah ini, jadi spot fotonya cuman ini ya, rumah-rumah hobbit atau rumah kelinci. Ini ada tangga yang ke atas ini juga kan. Oh, jadi mungkin tangganya itu keluarnya ada ke atas sana ya, teman-teman. Nah, ini juga spot-spot foto juga. Eh, ada burung teman-teman terbang. Nah, ini mungkin spot foto ya. Jadi kita putar-putar gitu teman-teman di sini. Nah, ini. Ini suasananya. Ini airnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini semacam air terjun. Ini rumah-rumah hobbitnya. Coba kita ke atas lagi ya. Ini ada semacam kayak apa ini? Ular naga mungkin ini. Nah ini. Mungkin untuk spot foto juga teman-teman. Yuk, coba naik lagi yuk. Jadi jalannya juga naik ini. Itu juga mungkin spot-spot foto. Coba ke sana dulu teman-teman. Nah ini kita lihat dari atas teman-teman untuk suasananya. Ini air terjunnya ya, kalau nggak salah. Oh ya itu air terjunnya. Kita lanjut lagi yuk. Yuk kita lanjut lagi yuk. Tuh naik ke atas. Ternyata ini sudah pintu keluar teman-teman. Nah, ini sudah pintu keluar. Ini suasananya. Spot-spot foto. Ini suasana yang ada di Dokar. Ini langsung pintu keluar teman-teman ternyata. Nah, ini. Baik mungkin saya akhiri perjalanan kita hari ini di Dokar yang ada di Kota Telungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat, salam sukses selalu dari Kak Jerry.